Hai guys, salam dari Itali. Baru-baru ini kita mendengar kabar kan ya, ada kebakaran hutan yang terjadi akibat prawedding yang pakai flare, terjadi kebakaran hutan di Bromo. Kalau di Itali atau di negara-negara Eropa, ada juga nggak ya kebakaran hutan seperti ini? Untuk mengetahui lebih lanjutnya, yuk simak terus videonya. Di Eropa sendiri, kebakaran hutan itu juga terjadi. Pada tahun 2023 ini saja, sampai 260 ribu hektar hutan dan juga wilayah yang terbakar di Eropa. Terutama pada bulan Juli dan juga Agustus, itu adalah bulan-bulan terpanas yang banyak terjadi kebakaran. Terutama untuk negara-negara di Mediterania, di Eropa, yaitu Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Yunani, juga ada Slovenia, ada Kroasia. Ini karena negara-negara di dekat Laut Mediterania ini, Eropa bagian selatan ini suhunya sangat panas dan juga vegetasinya itu kering. Dan juga karena efek perubahan iklim yang besar sangat-sangat terasa di Mediterania. Perubahan iklim, pemanasan global, misalnya di daerah Italia, yaitu suhu paling panas tercatat dan rekor banget itu pada 2 tahun yang lalu di daerah Ragusa, itu suhunya mencapai 48,8 derajat, panas banget. Dan memang pada bulan Juli dan Agustus itu panas banget. Gampang sekali terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang sangat besar itu yang terjadi tahun ini yaitu di Yunani. Itu sampai puluhan ribu hektar lebih itu terbakar. Ini kalau digabungkan itu lebih besar atau sebesar dari kota New York di Amerika. New York itu kota yang besar banget. Dan ini terjadi di daerah dekat Athena dan ada juga satu pulau, Pulau Rodi, salah satu pulau tempat banyak wisatawan. Dan di sana itu terjadi kebakaran hutan besar. Akibatnya memang infrastruktur itu rusak, jalan-jalan rusak, rumah rusak, dan juga banyak korban jiwa, terutama kalau daerah Yunani itu ada banyak sekali imigran yang dari arah Barat, Syria, Afghanistan dan segalanya itu ingin masuk ke Eropa dan biasa tertahan di daerah Yunani. Dan kebakaran ini sangat-sangat besar, terjadi di banyak tempat. Juga di Prancis kebakaran hutan ini sangat besar. Dan Italia sendiri kebakaran hutan tahun ini mencapai 59 ribu hektar hutan yang terbakar. Tetapi kalau kasus di Italia ini lain lagi ceritanya, karena 75% itu banyak disebabkan oleh memang disengaja, memang tindakan kriminal. Karena kebakaran hutan itu banyak terjadi terutama kalau di Italia, di Sisilia ataupun Calabria. Sisilia atau Calabria ini adalah daerah yang sangat-sangat dikuasai oleh mafia. Jadi mafia ini banyak yang berusaha untuk membuka lahan baru untuk pertanian, perkebunan, dan juga terutama mereka banyak berbisnis dalam pengelolaan sampah. Jadi dengan membakar hutan, membakar sampah, itu jadi bisa low cost dan dengan juga perubahan iklim yang sangat panas dan juga cuaca yang sangat kering, memang penyebaran api itu sangat-sangat mudah terjadi. Dan untuk mengatasi hal ini, apa yang dilakukan oleh Eropa yaitu mempunyai salah satu tim namanya Rescue EU. Ini adalah tim yang bekerja untuk memadamkan api, pemadam kebakaran. Dia punya fasilitas yaitu 24 pesawat pemadam kebakaran dan juga 4 helikopter. Kemudian juga ada 400 tenaga pemadam kebakaran. Dan ini
Ketika salah satu negara, misalnya di Italia, itu bisa tidak mampu atau membutuhkan pertolongan, dia akan mengirimkan pasukannya dari EU ini, Uni Eropa, untuk membantu memadamkan api. Dan memang agak berbeda kalau kondisi di Eropa, karena dia tanamannya itu pinus kebanyakan, jadi memang dengan api dia bisa dipadamkan biasanya dengan bom air gitu dari pesawat untuk memadamkan api. Berbeda memang dengan kebakaran hutan yang kalau biasa terjadi di Indonesia, yaitu lahan gambut, tempat kelapa sawit biasanya, itu memang kebakaran hutan yang menghasilkan asap yang tebal banget dan juga bisa lama sekali. Itu jauh lebih susah lagi memadamkannya. Dan memang sering terjadi ya, kebakaran hutan di Sumatera atau Kalimantan sampai ke kota-kota itu penuh dengan asap seperti itu. Dan untuk mengenai, walaupun memang ada kriminalitas dengan membakar hutan, untuk hukuman kalau kita membakar hutan itu bisa sampai 3-7 tahun di penjara. Dan untuk kasus yang di Bromo itu juga membakar hutan ya, walaupun tidak sengaja, semoga nanti bisa ada titik terang dan juga mendapat hukuman yang setimpal yang melakukan. Walaupun yang ngeselin ya, pengacaranya itu membela tapi ngeselin gitu. Dan semoga juga memang kebakaran hutan ini akan sangat-sangat rentan terjadi, dan memang suhu itu, pemanasan global itu memang benar-benar terjadi, sangat-sangat terasa di Mediterania ini. Itulah kenapa juga Eropa itu sangat concern, suka protes-protes ke negara tropis mengenai pembakaran hutan dan lain-lain, itu sangat-sangat protes gitu. Terima kasih guys sudah menonton video saya hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Ciao!